Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Cianjur ngalakonan reses kalawan mayeng. Eta kegiatan SST dikokolakeun keur nampung aspirasi masyarakat di daerah pemilihna sewang-sewangan. Dina eta SST, Ketua DPRD di fraksi Demokrat nampa laporan ti warga anu rumah ngeunaan pasoalan jalan lingkungan jeung runtah. Ketua DPRD Kabupaten Cianjur ti fraksi Partai Demokrat Yadi Mulyadi ngalakonan reses kalawan mayeng di saban desa keur nampa aspirasi masyarakat di Kampung Maleber, Desa Maleber, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Cianjur poe Salasa beurang. Reses mangrupa mangsa anu penting keur nampung aspirasi masyarakat. Salah sahijina usulan masyarakat ngeunaan pasualan runtah sarta jalan lingkungan anu masih dimediasi jeung pihak pengembang atau developer perumahan anu tepi ka kiwari tacan ngajanggelek. Ketua DPRD ti fraksi Demokrat Yadi Mulyadi ngebrekeun lian ti jalan lingkungan masyarakat ge ngarahuh alatan pasualan runtah. Kukituna pamarentah Cianjur nyarung sumperda ngeunaan prak-prakan ngungkulan pasualan runtah anu karingadago di pedakeunana pergub. Pihakna miharap dina amprona, pihakna bakal ngeprikeun sababaraha pihak, kawas pamarentah desa jeung Karang Taruna, kaasup pihak katilu, lebah ngokolakeun runtah sangkan gede mangpaatna keur masyarakat di sabudeureunana. Di antaranya aspirasi tentang jalan yang harus dilaksanakan atau dibuat oleh salah satu pengembang. Kebetulan permasalahan itu sudah kami tangani dan sekarang ada kemajuan, tinggal minta difasilitasi lagi. Jadi pengembang jalannya sudah siap, ternyata ada IMB yang harus diperlukan. Aspirasinya menyangkut masalah sampah, masalah lain sebagainya, kita tawarkan ada solusi-solusi lain. Misalnya membina pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Karang Taruna, dididik dulu, dibuatkan pelatihan bagaimana caranya sampah-sampah itu dimanfaatkan sebagaimana mestinya yang bisa memberikan nilai tambah. Sajroning kitu Kepala Desa Maleber Deden Zamaludin netelakeun pihakna bakal ngarojong turta ngafasilitasi karep masyarakat. Lian ti anggaran aspirasi DPRD, engkena bakal aya bantuan waraga tina program ADD Turta Dede. Pamarentah desa kedal janji bakal merjuangkan karep masyarakat Desa Maleber, sangkan warga bisa leuwih raharja. Maleber, saya sudah berupaya dengan dewan yang ada di Kabupaten Cianjur, saya sudah mengirim surat ke Dinas Perizinan, ke Pak Camat, ke BPN, terakhir ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ada di Cianjur. Itu terkait jalan, Pak? Terkait jalan. Terkait sampah, ini gimana, Pak? Terkait sampah, alhamdulillah, Maleber sudah membeli sampah, membeli mobil sampah dengan anggaran dari dana desa, kemudian dari bantuan keuangan khusus dari Kabupaten Cianjur, setiap RT sudah ada gerobak sampah khusus untuk mengangkut sampah dari warga, diambil ke pinggir jalan, terus diangkut ke mobil sampah yang sudah ada di pinggir jalan. Lian tik itu, sanajan waragat aspirasi anggota DPRD masih kawatesanan, pihakna miharep sakumna anggota DPRD, minangka wakil rakyat, sarta pamarentahan Kabupaten Cianjur, sateka pola ngawangun turta ngaraharjakeun masyarakat. Heri Setiawan, Bandung TV.